saya ada duit lebih kurang 6,000 ya. Duit arwah mak saya pinjam. Saya kata, bang, kita ada duit banyak ni, 6,000. From that 6,000 tu yang kita buat berniaga sampai a multi-million company right now. That is a turning point yang saya buat tu. Yang pertama, saya duduk kat masjid apa semua. Saya niat nak dakwah, saya masuk dalam filem. Konon nak dakwah dalam filem, saya Allah bagi kejayaan. Sebab tu saya 10 tahun saya dalam filem, saya ada 7 award. Saya transform, saya kata, I enough. Dah sampai plateau dah kat sini, dah berjaya. So saya pergi kepada bisnes. Lama-lama baru saya sedar Sidio Razak masuk HVD bukan sebab duit. Lepas tu dalam beberapa tahun selepas saya kena stroke dan sebagainya, saya tanya dia lah. Sidio, kau tanya tu benda ke hang? Hang masuk HVD sebab aku ke? Dia kata betul, dia kata. Dia kata dia masuk HVD bukan sebab duit. Dia nak tukar saya jadi Islam. Saya kena stroke 5 tahun yang lepas. Saya terlantar. Hati katil dan sebagainya. Tak boleh gerak. Doktor pun kata saya salam. Doktor mengatalah, untuk 5 tahun tanpa pengetahuan siapa-siapa, Sidio Razak tanggung hidup saya sampai ke hari ini. Jika ditanya generasi yang membesar di tahun-tahun 80-an dan 90-an, mungkin nama Said Osman bin Said Rastan tidak membangkitkan sebarang ingatan yang membawa sebarang makna. Namun jika disebut nama Sidio Razak sahaja, ianya pasti akan menggamit kenangan lama dan nostalgia zaman remaja yang penuh pancaroba dan suka duka. Satu hari saya dipanggil, masa itu saya tengah menjaga mie rebus dekat belakang kamber. Datang nama dia Azmi Muhammad, very old timer. Dia ni kerja filem. Dia buat iklan. Dia panggil saya, dia tengok saya, tentu dia pun panggil untuk saya berlakon. Jadi bila dia panggil saya untuk kali pertama tu, untuk buat iklan, kita ni memang duk pergi masjid, minyak kaki lah kira, lima waktu, minyak tak lepas. Tentu nak pergi panggil berlakon tu. Saya balik, saya jumpa dengan Imam Osman. Imam, saya kata kat dia, ni ada orang panggil saya untuk buat iklan. Bolehkah? Dia cakap, boleh, awak tak boleh pula. Pergilah buat. Selepas tu, saya continue dengan menjaga macam biasa. Datang pula kali kedua, Azmi lagi sekali panggil. Dia kata, dalam filem ni, Perumah Malam, dia ada hero-hero besar, badan besar-besar semua. Zaman tu, Mustafa Kamal, Adhika Yusof, Sabri Fadil, ya, semua besar-besar. Jadi dia kata, boleh tak ada satu part ya? Saya pergi minta lagi dengan Tuan Guru Haji Ismail. Dia pun cakap, tak apalah. Pergilah kot, dia panggil. Tapi jangan buat benda-benda mengaut dalam tu. Baik-baik. Dia kata, seni ni anugerah Allah pada insan tertentu. Dia. Kalau gunakan seni untuk baik, maka baik jadi dia. Kalau guna seni untuk keburukan, keburukan dia kata. Apa yang pasti, Datuk Sidio Razak atau nama sebenarnya Datuk Said Osman Said Rastan yang dahulu dan yang sekarang jauh berbeza. Bukan semata-mata dari segi umur, penampilan, cara hidup dan budaya kerja, tetapi yang lebih utama, fikrah beliau dalam memperkasa ekonomi umat Islam dan bangsa Melayu di persada negara dan antarabangsa melalui wadah perjuangan sebagai usahawan pertanian. So, dia banyak memberi zakat. Dia banyak menderma, dia banyak sedekah. Dia yang mengajar. So, dia mengajar kita untuk syurga juga. Sebelum tu saya tak tahu. Saya tak ingat dunia, syuting, directing, artis gaduh sana, gaduh sini. Itu saya tahu.
Tapi sejak ada Sidi Raza, jiwa saya tenang. So bila saya kena strok, hari 5 tahun sekali pun saya tak marah dengan Tuhan. Sebab kan saya diajar Islam. Sebab saya rasa macam ini adalah satu ujian untuk saya. Sebab sebelum saya kena strok, saya antara pengarah yang terbaik di Malaysia. Okay. Apa benda pun saya boleh buat lah. Jadi saya sabar-sabar dan Sidi pun banyak bantu saya. Ha, itulah Said Osman sebenarnya. Saya panggil dia Sidi Oraza lah. Pada awal tahun 2000, beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan bidang lakonan dan memberi perhatian terhadap perniagaan yang berasaskan perladangan yang dimiliki oleh beliau dan dibantu oleh abangnya, Dr. Said Omar Said Rastan. Kini beliau membantu meningkatkan pengeluaran hasil petani-petani tempatan dengan baja pertanian keluaran syarikat beliau, iaitu Diversatec Malaysia Sdn Bhd yang juga diproses sendiri di kilang beliau di Pulau Indah, Selangor. Yang kita punya new line tu macam mana? During this 23 years, we have developed many products that are international standards, that are very good for the paddy, oil palm and all food trays. Our fertilizers can compete with all the fertilizers of international level. Even we are able to export Indonesia, Myanmar, Costa Rica and other countries also. Our sales are very good. Our reputation and fertilizer quality is the standard of international level. Beliau memulakan perniagaan pertanian dengan membantu dalam pengurusan syarikat Diversatec Fertilizer Sdn Bhd yang dimiliki bersama abangnya, Dr. Said Omar Said Rastan. Syarikat ini dikhususkan untuk menghasilkan baja berteknologi tinggi untuk tanaman tropika. Keputusan Datuk Said Osman untuk menceburi perniagaan pertanian adalah satu transformasi yang berani. Namun, apakah idea yang menyebabkan beliau bernekad? Saya tengok atas flight tu macam nak landing. Tengok pokok banyak. Banyak pokok. Kita dah belajar ni. Supaya tengok 4 tahun ke depan. Waktu tu. Dan dia bagi tahu, dia saya masa tu tengok pokok, saya terfikir. Kalaulah satu sen dapat pada setiap pokok, berapa saya punya keuntungan? So saya teringat, my brother is a scientist. He's a NASA scientist. Dia mengajar ke UPM. Dia balik pun sebab mak saya, saya duduk jaga mak. Waktu saya berlakon dulu, memang saya duduk dengan mak saya dua orang saja. Jadi kalau balik lewat, saya akan telefon mak saya lah. Jadi saya khidmat ke mak, saya kata, brother join us sekali. Dia pun balik, dia mengajar ke UPM. Saya tanya kau, boleh tak buat baja? Ni nekat ni lah, tak mau berlakon dah. Nekat saya tak mau berlakon. Berbekalkan RM6,000 yang dipinjamkan oleh ibu beliau, Datuk Said Osman mengorak langkah bersama abangnya menghasilkan formula baja pertanian terbaik dan menjual sendiri baja tersebut kepada petani-petani dengan hanya menaiki kenderaan sendiri. Malah beliau terpaksa bermalam di dalam kenderaan sebelum bertemu pembeli pada keesokan harinya. Ya, you have to buy bagi. Waktu saya berumur dalam 6 ke 7 tahun, dia bermula secara kecil-kecilan. Dia membancuh baja tu di laman rumah nenek saya. Waktu tu saya berkecimpung secara tidak langsung dalam dunia baja ni lah. Dia membuat waktu tu baja folia. Dia membancuh di situ. Dia seorang yang selalu berpesan pada saya, kita haruslah bertawakal tu seiring dengan usaha. Banyak orang faham, kita usaha dulu baru kita tawakal. Ayah selalu pesan, tawakal tu mesti seiring dengan usaha yang kita buat. Bila kita buat sesuatu benda, kita mesti selitkan dengan doa, ya Allah, pemudahkanlah. Ya Allah, pemudahkanlah. Bila saya daripada kecil, dia keluar sebelum saya bangun tidur dan dia balik selepas saya tidur. Itu yang saya nampak daripada saya kecil. Lepas itu, bila dia buat apa-apa dalam satu-satu benda, dia bagi full attention. Tengah malam,
saya akan selalu bila tersedar bila dia balik, saya akan nampak dia sebelum dia tidur, dia akan buat tahajud sebelum dia tidur. Ha, itu amalan-amalan yang saya nampak. Dan dia istiqomah sampai sekarang. Cambahan idea untuk memulakan perniagaan baja ini bukanlah terhasil ketika di Malaysia sahaja. Datuk Syed Osman pada suatu ketika pernah menuntut ilmu perniagaan Islam bersama guru bergelar Haji Zakaria yang menetap di negara China. Dek kerana tips dan ilmu yang diberikan oleh beliau, maka kesedaran mengenai nilai masa sangat dititikberatkan dalam Islam, lebih-lebih lagi perniagaan. Oh, jadi nak tahu gaji saya satu hari, saya kata-kata. Bukan. Saya nak tahu gaji awak satu saat. Bah. Memang tak masuk. Kita fikir tak ada orang pun nak bagi tahu satu saat tu kita kena valuekan dengan duit. Sebenarnya satu saat itu, kalau kita nak tahu value tak value, kita masuk hospital. Minta ni. Gas kalau tahu, kena gas, baru kita tahu. Waktu tu nyawa kita, udara yang Allah bagi ini adalah rezeki yang kita tak tahu syukur ni, kita convert dia akan jadi duit. Setiap saat yang kita ambil udara tu, itulah duit sebenarnya. Jadi bila tu yang saya convert balik. Nampak pokok sawit banyak, saya tanya kat abang saya, dia kata boleh buat. Tapi untuk sawit tak berapa lah sangat, tapi untuk padi kita buat. Di situ saya start niaga. Saya start dengan masuk ke padi. Model perniagaan yang diangkat oleh Datuk Syed Osman bukan sahaja mengangkat martabat kaum Bumiputera, malah amalan-amalan dan tuntutan Islam dalamnya amatlah dititikberatkan oleh beliau, dan perkara tersebut tidak sedikit pun menjejaskan reputasi syarikatnya. Sebab konsep syariat yang kita buat ni adalah kita mahu dapat keuntungan dunia dan akhirat. And then yang kedua, produk-produk yang kita buat ni juga macam dalam bidang sale lah. Saya banyak conduct dalam sale. Kita agak berbeza dengan pandangan orang lain sebab biasa ni dia akan target berapa keuntungan. Berapa juta dia nak, berapa bot apa dia sasarkan. Tapi dalam WSATEC ni seperti yang dibawa dibagi tahu oleh Datuk Sidi, dia kata kita kena fokus kepada berapa zakat nak bayar. Jadi tahun demi tahun WSATEC ni dia akan mengira tentang zakat. Kalau nak increase zakat, dia pergi ke depan, dia reverse ke belakang balik. Jadi saya nampak ada keberkatan lah dari segi bekerja dengan syarikat ni, dengan dia membawa satu naratif iaitu ekonomi daripada syariah yang saya rasa banyak membantu tentang petani-petani yang tidak ada knowledge. Jadi kita buat banyak tentang fardu kifayah iaitu extra work, educate orang. Sebab banyak daripada ahli lembaga pengarah ni berasal daripada universiti. Jadi basic dia lecturer. Jadi saya pun lecturer juga. Jadi apabila kita nak jual satu produk, kita terlebih lalu memahamkan kepada pihak pelanggan lah tentang produk berkenaan. Dasar syarikat ini juga tidak pernah melupakan rakan-rakan, badan-badan bukan kerajaan serta saudara Islam yang memerlukan sumbangan tidak kira berupa wang ringgit maupun barangan yang disumbangkan di dalam dan luar negara. Ketika saudara di Palestin ditimpa bencana, Datuk Syed Osman sendiri tidak melepaskan peluang bertemu Dr. Sani Arabi, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, bagi menghulurkan sendiri bantuan tersebut. Haji. Dan ini bukan main daripada mana-mana syarikat, datang daripada syarikat individu ataupun orang perseorangan. Datang, beli satu lori, letak. This one for Gaza. Oh ya, ada Gaza tu. Masya-Allah. Cuma ni second flight. Dan akan ada 75 kontainer lagi akan masuk sini. Contohnya untuk dialisis, oksigen untuk baby yang baru lahir, semua anggaplah Gaza sekarang ni total loss. So nak review balik tu masa yang terlampau panjang. Untuk kita bantu orang-orang Islam, dan di samping itu juga bukan sahaja hanya bantuan CSR, tetapi peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang perniagaan yang kita janakan untuk membantu orang-orang Islam. Dan dalam masa yang sama,
Dia kata kita buat bisnes ni supaya menjadi satu syiar lah. Untuk kita tunjuk kepada orang, bukan saja bila kita dekat dengan Islam ni kita jauh daripada bisnes, tak. Melalui kita kuat bisnes ni juga, kita boleh tunjuk kepada orang bahawa dia menjadi satu syiar orang Islam, bukan sahaja berjaya di akhirat tapi di dunia dan di akhirat juga. Sesibuk mana pun Datuk Syed Osman dan pegawai-pegawainya bekerja, mereka pasti tidak meninggalkan solat berjemaah. Malah beliau sendiri sering membacakan hadis-hadis kepada pekerjanya bagi saling ingat mengingati sesama insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka demikian juga solat lima waktu melalui solat. Begitu juga di kilang memproses baja, sebuah surau yang luas dan selesa disediakan kepada pekerjanya untuk menunaikan solat waktu dalam keadaan tenang dan khusyuk. Namun setiap perkara baik yang diusahakan pasti ada ujiannya. Cabaran antara yang berat bila kita kena COVID, masa COVID tu kita punya ikut syarikat, gaji kena bayar. So baja ni adalah makanan, macam nasi untuk manusia, baja ni adalah untuk pokok. Jadi pokok perlukan baja sebagai makanan dia. So dia essential. So kita terus juga, cuma volume kita turun lah waktu tu, kita tidak tak dapat untung, tapi kita boleh sustain aja. Gaji pekerja semua dapatlah biaya, insyaAllah. Yang lain semua tu kita kena berdepan dengan kita seorang sahaja, Bumi Putera. So keliling kita adalah yang lain, bangsa lain. Tapi bila kita sungguh-sungguh kita menjaga, lagi satu bila kita hutang, kita bayar ikut masa. Cukup hutang kita bayar. Sehingga kan semua bangsa yang lain, yang syarikat pemain baja lain, dia mesyuarat pula macam mana kita nak tolong diversity tank. Di situ semua tim-tim yang tu, kita boleh sebut bangsa Cina apa semua, mereka tolong kita pula. Kita kena tolong diversity tank sebab dia ni sungguh-sungguh nak menjaga. Jadi bila kita masuk tender apa lebih kurang, dia akan kata okey you masuk ni. Kita jadi partner dah. We have a partner with others. Assalamualaikum. Really? Ah, macam mana? Kalau hero. Hero lah, hijau. Ada separuh budak dia takut, bila orang yang berpengalaman dia takut nak dekat. Tapi tidak. DSO ni dia cuba mendalami, dia cuba mendekati Gen Z yang baru ni, bagaimana elemen-elemen yang dia ada tu, instrumen yang dia ada tu, supaya dapat diguna pakai dengan Gen Z ni. Dan Gen Z pula, pelajar-pelajar ni, dia boleh terima dengan baik mungkin, sebaik mungkin. Sebab dia tak rasa segan, tak rasa takut. Tapi dia respect. Dan kita semua tahu yang DSO ni seorang yang sangat berkarakter. Dan apa saja yang dia sampaikan, apa yang dia kata memberi input di dalam animasi ini, semua boleh digunapakai walaupun bukan zaman dia sekarang ni. Usaha yang dilakukan oleh Datuk Syed Osman ini wajar dicontohi kerana secara tidak langsung, generasi penerus dalam bidang seni moden ini dapat mencurahkan idea mereka dalam menyebarkan syiar Islam ke seluruh dunia. Diorang ni datang jumpa saya untuk nak tu buat animasi. Saya kata boleh. Saya nak, jangan kita lupakan zaman dulu. Kan? Pada saya tu juga jihad. Sebab zaman-zaman hantuah adalah zaman Melaka, adalah zaman kemuncak kebangkitan orang Melayu punya kejayaan.
zaman tu kita dah berjaya dah, kita dah biasa buat apa pistol, kita dah biasa ada mendam berahi, kita dah ada kapal yang besar, kita dah memang top sampai kita punya terkenal di seluruh Nusantara. Kita punya selat pun satu dunia kena panggil Selat Melaka, kan? Maksudnya kita memang top lah. Jadi sebab tu saya tengah nak buat animasi antara dua zaman ni, zaman dulu dengan zaman sekarang. Bergelar usahawan baja tidak menghalang Datuk Said Usman menyambung hayat seninya yang kini tertumpu kepada membantu bakat-bakat muda seni mengembangkan pengetahuan mereka dalam industri tersebut. Jadi yang special untuk animasi ini adalah di idea yang datangnya banyak daripada DSO sendiri, dan cara-cara karakter itu berfungsi ataupun design karakter tersebut adalah di apa ni, di advice khas daripada DSO sendirilah. Jadi filem animasi Hang Amin ni yang kita tahu dia memang ada kena mengena dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dia ada banyak detail-detail yang kadang-kadang cerita-cerita lain dia tak dapat tunjukkan. Kami ni daripada generasi yang lebih lebih muda. Jadi bila kami berganding bahu dengan DSO ni adalah salah satu pengalaman yang agak berharga lah untuk kami. Jadi sebab sekarang generasi ni semua segera, kan? Kita boleh nampak nak buat editing apa semua dalam keadaan segera. Jadi dengan DSO ni kita boleh tahu yang sebenarnya ada ciri-ciri penting yang DSO selalu bagi tahu kami. Jadi ciri-ciri itu adalah seperti bila buat kerja tu detail tu mesti ada lah. Sebagaimana yang sering dititik beratkan oleh Datuk Said Usman Said Rastan, apa sahaja perniagaan atau urusan, perlulah jihadnya ke jalan Allah. Walaupun sudah mencapai kejayaan dengan perusahaan bajanya, namun beliau enggan mendabik dada, malah menghulur tangan membantu masyarakat Islam dalam pelbagai bidang. Bila kita nak keluar dari kepompong tu, kita takut. Sebenarnya jangan takut. Sebab saya pun daripada saya jual mie rebus, saya pergi ke filem, saya tak ada ilmu pun. Tapi ada satu yang saya tengok kita kena ada, iaitu usaha sungguh-sungguh. Kerja-kerja sungguh-sungguh. Tak ada jalan shortcutnya. Tak ada apa? Magic. There is no magic. You must work hard. Sungguh-sungguh kerja. Tak mati pun. Kan? Tak mati pun kerja sungguh-sungguh. Good afternoon. Cakap orang putih kau. Semenjak pelancong datang kau dah pandai cakap orang putih. Kecil aku tengok orang ni. Eh, Popeye, kau nampak ni? Kali aku bagi pun kau tahu. Dia datang. Apa? Hutang tak boleh, Mama? Lagi-lagi hutang. Lagi-lagi hutang. Mama ni, buka pintu tu. Mana pelakonnya ni? Okey, faham. Ini untuk Uncle Jess. Saya ada buat sedikit penambahan dialog. Apa hal ni? Ini macam putus buruk pula. Ubah sikit apa-apa. Kepi-kepi macam tak kecil lah.